alfa beta. Tolong tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatahli. Allahumma fatahli. Bifutuhi. Bifutuhi. Arifin. Arifin. Allahumma fatahli. Allahumma fatahli. Bifutuhi. Bifutuhi. Arifin. Arifin. Allahumma fatahli. Allahumma fatahli. Bifutuhi. Arifin. Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu. Wassalatu. Wassalamu. Wassalamu. Alam. Alam. Habibi. Habibi. Alil alim. Alil alim. Sayyidina. Sayyidina. Muhammadin. Muhammadin. Hadi. Hadi. Ila siratil. Ila siratil. Mustaqim. Mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallah. Tolong melihat kepala saya. Nanti gerengnya ditirukan. Jadi kalau kita pikir la ilaha illallah, itu yang disebut pikir nafi isbat. Nafi itu meniadakan, isbat itu menetapkan. Meniadakan sebenarnya tidak benar menyembah patung dan sebagainya, buang semua. Hanya ada Allah. Maka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Cara kita pikir yang pelan-pelan sebentar, pejamkan mata, terus ubun-ubun kita apa, angan-angan kita tarik dari pusat sampai ke ubun-ubun, angan-angan kita tarik dari pusat ke ubun-ubun. La baik ilaha geleng kanan illallah ini. Jadi gelengnya kepala ada aturannya, gak asal geleng gitu. La ilaha kanan illallah ini. Ini agak ke bawah membetuli apa aktivator kolbi loka apa tempatnya ada di bawah susu kiri dua jari. Jadi tolong dia dulu ilallah itu sampai ilallah di batu yang tebal syukur sampai terasa di dada. Saya dulu tolong tirukan nanti ya, kalau sampai dari bulat la ilaha utara ilallah kanan ke selatan ya. Kalau saya menghadap ke timur la ilaha selatan ilallah utara. Betul? Saya dulu tolong dilihat nanti ditirukan sampai ilallah dibaca yang tebal syukur sampai terasa di dada. Sambil mengingat-ingat artinya tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah Muhammad.
Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa takdilana biha jami'al hajat wa tutakhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha akhlak terjah batuban diguna biha aksol roya min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yaqullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsih wa man awfa bima ahada alaihullaha fasayutihi ajran adima. Astaghfirullah Rabbi min kulli dambin wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbi min kulli dambin wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbi min kulli dambin wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka hamidun majid. Sekarang akan saya talqin zikir sir. Kalau tadi zikir jahr la ilaha illallah, sekarang zikir sir. Zikir sir itu Allah Allah tapi dibaca enggak pakai suara, enggak pakai bisik-bisik. Dulu Nabi ngajari dikisir kepada sahabat Abu Bakar Siddiq. Sampai setelah perkara itu rutin berdikisir, Nabi mengatakan, lau muzina imanu Abi Bakrin bi imani ahli ardi, lawat jaha imanu Abi Bakrin ala imani ahli ardi. Nabi mengatakan, andaikan iman Abu Bakar Siddiq ini ditimbang dibanding iman orang sedunia, lebih tebal imannya Abu Bakar Siddiq dibanding iman orang sedunia. Itu kan dikir sir. Bahkan dalam kitab Ihya juz awal, Nabi bersabda tentang Abu Bakar, ma fadlakum Abu Bakar Siddiq bi salatin wa siyamin walakin bisirin wukiru fisadri kata Nabi. Iman Abu Bakar Siddiq ini melebihi ketebalannya melebihi iman kalian semua, bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, tapi karena zikir sir yang ada dalam hati. Bisirin wukiru fisadri. Tapi jangan salah paham, terus enggak sholat, enggak puasa, yang berzikir tidak benar. Sholat dan puasa itu ibarat kita mau mana naik ke lantai dua tangganya. Nah, ketebalan iman itu ruangannya itu. Untuk naiknya harus lewat tangga. Itu sholat dan puasa. Maka akan saya tanya di kusir, Allah Allah nanti tapi cuma di batin ya. Gak pakai suara, gak pakai bisik. Bisik. Sabar, saya lihat orang
buta pas bebek itu kan sering dia gitu sih. Putar satu itu putaran, dibiarkan biarkan status satu putaran. Kan batin kan cepet, sekali batin 10 juga bisa kok. Betul? Jadi caranya kejamkan mata, terus kepalanya kita arahkan ke latifatul qalbi. Alusin hati kalau orang jalan, softwarenya hati. Di tubuh kita ada tubuh software. Software hati ada di sebelah barat, sebelah bawahnya susu yang kiri, agak kiri sedikit. Itu namanya latifatul qalbi. Atau orang Jawa, alusing hati. Softwarenya hati. Ada tujuh, ada di ini. Sampai baru masuk pertama satu aja dulu ya. Softwarenya hati. Tapi patut kalau caranya kejamkan mata. Ya, ini seru. Tutup lisan. Terus kepala arahkan ke ini. Nanti caranya baca KPK dulu sama saya bareng-bareng habis KPK walaupun angin profiter sebentar. Apa sih KPK itu? Menghadirkan wajah dulu. Ketika mau berpikir, kita ingat dulu semua para sahabat ketika mau dikir, saya profiter sama Nabi. Semua para sahabat ketika mau dikir, saya profiter sama Nabi. Jadi profiternya itu menjelang dikir, saya bukan selama berpikir. Jangan salah paham. Ketika mau dikirsir, kita rohito, ingat wajah guru. Kalau Bapak ngadil ke saya, ingat wajah saya. Maka para umat Islam sering masak tutup-tutup ini, itu rohito. Itu anjuran Nabi. Rohito adalah bagian dari tawasul, tawasul berita Allah. Sekali lagi, rohitonya bukan selama berzikir, ketika mau berzikir ingat guru sebentar. Namanya apa? Robi. Semua para sahabat ketika mau berzikir si Robi itu sama Nabi. Nantinya jadi Nabi. Paham ya? Yuk kita baca KPK. Mau beri amin terus Robi itu sebentar. Langsung pejamkan mata. Sudah. Tutup lisan, syukur kalau bisa lidahnya itu ditepuk ke atas sedikit, tapi enggak wajib. Tapi itu ada sejarah, ada malaikat Israel menjatuhkan nyawa seseorang, sekucur badan dicari amal solehnya enggak ada, sampai hatinya di apa ditusuk-tusuk dicari amalnya enggak ada di hati, ketemu di lidahnya itu berdikir. Nanti habis KPK kalau beri amin kok kita sebentar terus dicamkan mata, tutup apa mulut kita ya, terus lidahnya ditepuk ke atas, terus Allah Allah, kepalanya kita arahkan ke latifatul qalbi di bawah susu kiri agak kiri sedikit. Paham ya? Sekarang saya tawasul dulu. Surah Al-Fatihah. Saya ulangi dulu ya. Fatihah dulu lagi. Habis Fatihah, terus nanti profita sebentar, langsung dikirsir. Kalau saya sudah berdoa, nanti berarti selesai, dengan tinggal baca amin ya. Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Thank you.
Allahumma anta maksudi waridota maksudi hati ini wakat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Sudah, WA-nya sudah selesai, sudah tidak keterangan. Tolong dibuka halaman 4. Itu yang ini wirid qodiyah nasabandiyah dibaca tiap-tiap habis sholat fardu. Habis maghrib, fitri, maghrib, isya, subuh, asar. Sudah ketemu halaman 4. Itu yang dibaca pertama. Allahumma fahli dibutuh fil arifin sekali. Jadi perintah berpikir dalam Al-Quran kan bukrotau wa bukrotau wa isiyah, ya. Bukro itu pagi, isi itu sore. Nah, maksudnya pikir pagi itu, pikir kategori pagi itu habis itu habis dulu itu kategori pagi. Kategori sore habis asar, maghrib bisa. Bukan pagi jam 7 sore jamnya enggak begitu. Itu dalam tafsir kategori zikir pagi itu habis subuh, habis zuhur itu kategori pagi. Dan tafsir kayak gitu. Kategori sore habis asar, maghrib bisa. Makanya 5 waktu zikir terus. Pertama, Allahumma fa'li bidul arifin sekali. Yang kedua, Astaghfirullah al-Ghafur Rahim 3 kali. Terus baca selawat 3 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 3 kali. Terus zikir 165. Kabeh dikurungin al-tawaf dengan bersyarat terus 3 kali dulu pelan-pelan. Langsung cepat juga bisa, tapi pelan-pelan dulu kan itu ditambahkan. Kan Nabi mengatakan ketika ada orang zikir pelan-pelan 3 kali kan 40.000 dosa-dosa kan diampuni Allah gitu. Jumlahnya 165 terus Muhammad terus luas sekali terus selawat tunjinya atau selawat mun ya, sekali terus hadiah fatihah itu untuk Nabi dan para sahabat ini. Yang keberapa sih? Ini ya, 8 ya. 8 terus ke 9 mereka untuk silsilah pada ibadah seperti ya, 9 untuk bahasa kasih, basiti seterusnya. Terus habis itu baca Allah astagfirullah rabbi minggu ke 7 nilai 3 kali ya. Terus baca surat Ikhlas 3 kali. Terus selawat Ibrahim sekali. Terus zikir Allah Allah 300 kali. Coba sekarang saya ulang lagi tadi zikir sirnya tapi belum sempurna, maaf. Bi'atnya zikir sir posisinya kayak tahiyat akhir. Khusus ketika biat, tolong. Khususnya yang tidak bisa tidak apa-apa, ya. Yang sakit yang tidak bisa apa. Saya ulang lagi ya. Iya, tidak bisa tidak. Sudah semua. Saya ulang lagi ya. Thank you.
Allahumma anta maqsudi wa ridhaka maqsudi wa ridhaka maqsudi. Sudah jujur bebas sekarang ya. Jadi pikir sir judulnya kayak dia akhir khusus ketika baik ya. Di rumah nanti judulnya bebas. Jadi habis pikir sir doa Allahumma anta maqsudi faridul kamar gitu. Terus halaman 7 itu namanya khataman kewajiban. Pak Yai Asnawi mana ya? Pak Asnawi coba disini. Ya, itu khataman kewajiban. Di sini jadi ada kan tiap hari apa? Tiap hari apa? Kewajiban. Ya Bapak, paling sering. Nah, ini Pak Nawi yang jauh-jauh saya kasih izin untuk di diadakan kelompok urus diri apa? Di sini lebih bikin data-data ya. Nanti saya coba bikin di luar. Pokoknya kampung sana kalau ada yang itu juga sekitar 11 orang atau berapa bisa bikin jamaah kewajiban sendiri itu. Tolong nanti kawan-kawan yang ikut di sini biar ngerti caranya kewajiban itu ada doa termasuk ya kewajiban termasuk satu tapi ya waktunya kalau di kampung-kampung bebas terserah yang penting kira-kira apa kesepakatan anak kurang kamu sudah atau ini ya cuma utamanya Selasa sebenarnya utamanya tapi tidak ada Selasa kalau di kampung saya seminggu kan tiga kali Selasa, Ahad, sama habis Jumatan itu khataman kewajiban ini isinya juga ada macam-macam ada pertama baca alam nasrul ya. Dan sepertinya coba sebentar ini khataman kewajiban. Ini banyak. Terus di sini ada Allahumma ya qodiyal hajat, ada kafir mulut. Itu doa penting ini. Al-Nasrah ini kadang tiba-tiba boleh disebutkan barang siapa yang rumahnya kepingin juga Rasulullah secara alam ya Nasrah. Yang dirawi jatahnya Rasul baca Al-Nasrah terus baca guru terus menjadi guru saat seterusnya kalau jamaah itu rumahnya kenyal hajat 3 kali 4 kali tidak apa-apa ya sini 100 media minimal 4 kali lah bikin lagu di kampung saya adalah tiga Allahumma ya qodiyal hajat Allahumma ya qodiyal hajat Allahumma ya qodiyal hajat Allahumma ya qodiyal hajat yuk Allahumma ya qodiyal hajat Allahumma ya qodiyal hajat Allahumma ya qodiyal hajat sambil menengadah kata Allahumma ya qodiyal hajat Allahumma ya kafiyan lahi Allahumma ya qodiyal hajat Allahumma ya qodiyal hajat Allahumma ya qodiyal hajat Allahumma ya kafiyal muhimmat Allahumma ya kafiyal muhimmat Allahumma ya kafiyal muhimmat Allahumma ya kafiyal muhimmat Allahumma ya rafi'at darajat Allahumma ya rafi'at darajat Allahumma ya rafi'at darajat Allahumma ya rafi'at darajat khusus dafi'at tanya kayak gini Allahumma ya dafi'al baliyat Allahumma ya dafi'al baliyat Allahumma ya dafi'al baliyat Allahumma ya dafi'al baliyat Allahumma ya muhilal muskilat
Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya mujibat da'awat, Allahumma ya mujibat da'awat, Allahumma ya mujibat da'awat, Allahumma ya mujibat da'awat, Allahumma ya syafi'al amrah, Allahumma ya syafi'al amrah, Allahumma ya syafi'al amrah, Allahumma ya syafi'al amrah, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin. Terus selamat umi sekali, terus bagi sepatekah ya. Kemudian itu yang nomor 8, hasbunallah wa ni'mal wakil, tanpa wa ni'mal maula ya. Itu kalau di kampung saya lagunya tinggal orang punya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Minimal 8 kali itu ya. Terus masih ada lagi, terus selawat umi sekali, la haula minimal 11 kali. La haula lagunya bapak saya, biar dapat barokahnya bapak saya, ya. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu sama-sama minimal ya 91 kali atau 11 kali tidak apa-apa. Terus baca fatihah lagi, terus yang ke 16, ya latif. Ya latif kalau bapak saya kita beri Allah. Ya latifu ya latif, ya latifu ya 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 Allah. Itu minimis sudah satu kali, syukur lebih banyak, bagus ya. Terus habis ya latif terus dikirsir tadi. Allah di batin, di hati, tanpa suara, tanpa fisik, fisik. Apalagi fisik-fisik tetangga enggak ada. Ya, Allah-Allah saja. Ya, di batin tapi tanpa fisik, fisik. Terus, tiga putaran saja ya. Tiga putaran, terus sampai ke arah, diarahkan ke latifatul qalbi. Terus Allahumma anta maksudi, terus selesai. Itu seminggu sekali kalau bisa. Kalau belum bisa ya 11 kali gak apa-apa. Udah paham ini ya. Terus sekarang mana akhirnya